Provinsi Riau akan menjadi tuan rumah pagelaran Internasional Riau Fashion Week atau IRFW tahun 2024. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 2 hingga 6 Oktober 2024 mendatang. Hal ini disampaikan Ketua Puan Aspekraf Riau Irma Juwita saat menghadap PJ Gubernur Riau di rumah dinas kediaman. Kegiatan ini merupakan semarak Hari Batik Nasional guna meningkatkan pendapatan daerah Riau melalui penjualan batik khas Riau. Pada ajang fashion internasional ini nantinya Aspekraf Riau akan memperkenalkan ragam motif batik Riau dan wisata Riau kepada tamu yang hadir. PJ Gubernur Riau Rahman Hadi menanggapi positif event akbar ini dan mendukung pelaksanaan di Provinsi Riau. Kemudian ternyata kulinernya juga seperti ini. Iya, kita mengenal kuliner. Karena kita memperkenalkan kuliner itu kan dengan agenda protokolannya adalah harus informal. Lalu bapak dan ibu atas nama Pemprov atau atas nama masyarakat yang ke luar negeri diterima oleh orang seperti apa, maka kita berkewajiban memberikan perlakuan sama. Itu namanya resiprokal. Secara kebetulan adalah organisasi ini yang kebetulan sudah keluar di dalam acara yang serupa. Sekarang kita tuan rumah, ya pasti. Alhamdulillah. Secara kebetulan, kami di Pemprov prinsip mendukung. Sebelumnya kita untuk jamuan dan lain-lain nanti kita koordinasikan. Rahman Hadi menambahkan dari kegiatan ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan Riau ke kancah internasional. Hermansyah melaporkan.